Miss Somplak 1. Draco, adek, mama mau ke undangannya Tante Rini. Tapi mama cuma bisa bawa satu orang. Gimana dong? Wah, kalau undangannya Tante Rini pasti makan di kafe. Bisa makan enak-enak. Draco aja. Gak apa-apa, sekali-sekali Draco aja. Adek di rumah aja. Yang bener. Ih, tumben adek baik. Thank you ya adek. Nanti pas Draco pulang, Draco singgah Indomaret deh. Beli es krim buat adek. Oke, Draco. Oke, kalau gitu. Draco, mama tunggu di mobil ya. Oke, siap, Ma. Kita berangkat ya, Draco. Siap, Ma, siap. Ayo, let's go kita berangkat. Gak sabar nih, Draco pengen makan. Kamu bawa apa itu di dalam tas? Kok kelihatannya berat banget? Ini ya, Ma. Draco bawa PR matematikanya, Draco. Kamu ngapain bawa PR? Kan udah siap. Ada deh. Sementara di rumah, yes, Draco udah pergi bareng Mama ke kamarnya. Gimana ya PR matematikanya? Tadi perasaan dia udah selesai kan? Kok gak ada? Ini juga bukan. Gimana dia taruh ya? Aku mau caps dulu ya. Caps pakai motor, caps pakai motor. Katanya kamu pengen rebahan seharian, emangnya mau kemana? Oh, aku pengen cari kecebong di sungai sama teman-teman aku. Hah? Nyari kecebong? Kurang kerjaan banget deh kamu. Nah itu bener, aku sama teman-teman aku lagi gak ada kerjaan. Makanya kita cari kecebong daripada gabut. Karena seru aja gitu kalau kita memelihara kecebong, ya kan? Ya ilah dia, kecebong tuh bisa hidup sendiri. Kalau kamu pelihara malah dia tertekan jatohnya, Zai. Ya ilah Ma, santai aja kali. Emangnya Mama dulu gak pernah nyari kecebong di sungai? Kalau Mama dulu pernah sih nyari kecebong juga. Tapi kan dulu sama sekarang beda zaman deh. Dulu kan Mama gak ada gadget segala macem kan. Jadi kayak ya mainannya kayak gitu. Tapi kan sekarang kamu beda zaman deh, gak kayak Mama dulu. Masih aja nyari kecebong. Tuh kan, bener kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi jangan nyalain aku kalau aku nyari kecebong juga di sungai lah.